Saling membantu sama lain di masa pandemi, Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM Cimone Jaya menggelar donor darah di Icon Walk Cimone pada Kamis 2 September 2021. Donor darah menjadi pilihan KIM Cimone Jaya untuk membantu PMI Kota Tangerang agar tidak kekurangan stok darah. Karena di masa pandemi ini darah banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kita sih berharap untuk masalah donor darah ini untuk target sekitar 50 orang. Karena kita di saat pandemi ini banyak masyarakat yang membutuhkan donor darah dan stok donor darah juga yang ada di PMI Kota Tangerang sangat terbatas. Untuk para peserta donor, semoga apa yang didonorkan darahnya semoga bermanfaat untuk masyarakat dan yang untuk membantu juga kita mendapatkan keberkahannya. Menjadi awal baik, KIM Cimone Jaya diharapkan dapat menginisiasi kegiatan-kegiatan lain di tingkat yang lebih besar dan lebih luas. Saya mengucapkan terima kasih ke rekan-rekan muda dari Cimone Jaya yang tergabung dalam KIM Cimone Jaya yang pada hari ini telah menyelenggarakan kegiatan donor darah di Icon Mall Walk ini. Dan saya sih berharap nanti dari kegiatan ini teman-teman muda Cimone Jaya bisa menginisiasi kegiatan ini di tingkat yang lebih besar, tingkat kecamatan, atau mungkin bahkan mengadakan event-event yang lebih besar dari itu. Jadi ini sebuah awalan yang cukup baik. Dengan kegiatan ini diharapkan banyak anak muda di Kota Tangerang melaksanakan kegiatan yang sama dan banyak melahirkan inovasi-inovasi lainnya. Saya berharap rekan muda di Kota Tangerang secara keseluruhan, khususnya di Kecamatan Karawaci, terus tingkatkan kreativitas, inovasi, ya, karena biar bagaimanapun ciri anak muda adalah anak-anak yang penuh inovasi dan kreativitas. Jadi mari kita tunjukkan kepada Indonesia bahwasanya dari Kota Tangerang, dari anak muda Kota Tangerang, dan hari ini dibuktikan oleh anak-anak muda dari Cimone Jaya sudah menunjukkan sebuah kreativitas, inovasinya untuk sama-sama mengajak masyarakat yang ada untuk bergerak dari sisi kemanusiaan mengadakan gerakan donor darah ini. Tim Liputan, Tangerang TV.